Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Saya pesan khusus nih kepada santri-santri saya yang di rumah. Sekarang itu kalian sedang di rumah. Maka apa yang kita amalkan di pondok, itu kita bawa juga ke rumah kita. Sekarang kalian boleh dikatakan bebas melakukan apa saja. Menggunakan medsos, ya, menggunakan HP. Marilah kita cerdas dalam menggunakan media sosial. Jangan kita menjadikan media itu sebagai alat untuk menghancurkan diri kita sendiri. Kafana minad dhaya'. Cukup sudah berapa tahun-tahun terdahulu yang kita sia-siakan. Seharusnya kita berpikir ke depan, at-tarkiz, fokus kepada tujuan kita, belajar. Ini kesempatan hari-hari yang luar biasa berharga. Ini kesempatan yang emas ini. Ini kesempatan emas. Ya, wabil khusus saya mau cerita nih ya. Saya hari-hari pagi ini saya ngajar kepada anak-anak saya bahasa Arab, kemudian kepada istri pun saya ajarin. Ya, saya ajar dia nahwu, saya ajar dia kitab karena kesempatan. Maka setiap dari kita, wabil khususnya santri-santri yang ada di rumah, bagaimana melihatnya itu ke depan. Kawin nafsak, bentuklah dirimu. Kawin fikrak, bentuklah pemikiranmu. Jangan biarkan otak kita itu kosong. Setiap harinya itu jangan berikan kesempatan kepada otak kita itu tidak dilatih untuk menghafal. Otak manusia, otak kita ini sebenarnya satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa canggihnya. Ini ilmuwan mengatakan kalau otak kita yang dikeluarkan, kemudian kita panjangkan, tarik, dia akan memenuhi, mengelilingi bumi. Dan lebih daripada itu. Artinya otak kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan untuk bisa menyimpan maklumat, untuk menyimpan ilmu. Maka jangan kita biarkan otak kita ini diisi dengan sampah. Ya, bermedsoslah dengan baik. Ya, saya tidak mengatakan media sosial itu haram, HP itu haram, tidak. Ya, dia silah zulhaddain. Orang Arab mengatakan as-silah zulhaddain. Senjata yang memiliki dua mata. Jadi imma lak wa imma alaik. Pisau itu atau senjata itu bisa mengenai orang lain, memberi manfaat kepada engkau atau kena kepada kamu sendiri. Maka hendaklah kita cerdas dalam menggunakan media sosial wabil khusus. Ini media sosial itu salah satu nikmat sebenarnya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang subhanallah ya. Ini tidak bisa dibayangkan bagi orang yang memiliki tujuan yang tinggi dalam ilmu, maka dia akan mengatakan media sosial atau internet ini luar biasa. Kita bisa mengikuti pengajiannya para ulama-ulama kita yang di Syria, yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Yaman. Kalau kita ke sana kita harus menghabiskan umur dan meninggalkan keluarga kita, ya, menghabiskan uang yang banyak. Belum lagi suasana panas di tempat mereka, di negara mereka. Tetapi alhamdulillah dengan nikmat syabakah atau internet ini kita bisa mendapatkan faedah-faedah yang luar biasa sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Sekali lagi, kafana minad dhaya'. Cukup kita telah menyia-nyiakan umur-umur kita yang begitu banyak. Ya, nafas-nafas kita itu seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Satu nafas yang keluar dari hidung kita itu lebih mahal daripada untaian-untaian mutiara. Karena satu nafas itu apabila keluar dia tidak bisa kembali lagi. Maka saya sarankan, bahkan saya sangat menekankan kepada santri-santri yang ada di rumah wabil khusus ya, dan kepada para jemaah yang sedang banyak menghabiskan waktunya untuk di rumah, marilah kita gunakan waktu ini. Ini luar biasa, mahal. Kita bisa menghafalkan nazam-nazam. Ini membentuk keilmuan kita, itu penting.
Jadi membentuk keilmuan kita bukan hanya ketika kita di pondok pesantren. Ketika kita itu di rumah, itulah saatnya kita menunjukkan sampai sejauh mana kita telah membentuk diri kita. Kalau ketika sampai di rumah kita merasa bebas, ya berarti selama ini kita belajar agama di pondok, ya di lembaga, di sekolah, berarti kita itu bukan manusia yang berniat untuk membentuk dirinya. Kita hanya main-main saja, laibu lahu. Kita mondok main-main, belajar main-main, di sekolah main-main. Ya. Maka fisrihi wa alaniyatihi. Maka ketika kita bersama orang lain, ketika kita sendiri, hendaklah kita merasa dilihat atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa darajatul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Summa qala ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله. Dan adalah dia ada istiqamah dalam melakukan zikir-zikir dan muraqabah kepada Allah itu, dan hendaklah dalam setiap urusannya dia bergantung hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.